Inspiring the World. Informasi berikutnya, 8 pelajar menangis di depan orang tuanya karena ditangkap polisi saat hendak melakukan tawuran di Kota Tegal, Jawa Tengah. Saudara, isak tangis para orang tua pecah saat melihat anaknya ditangkap polisi karena akan melakukan tawuran. Saat diamankan, para pelajar ini membawa berbagai senjata tajam dan mengakui sudah 5 kali melakukan tawuran di lokasi yang berbeda. Atas perbuatannya, ke-8 remaja ini bisa dijerat hukuman maksimal 10 tahun penjara.